Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin Ila yaumiddin amma ba'du Para pemirsa dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada malam hari ini berjumpa kembali bersama saya Muhammad Ajib Dalam program acara kita yaitu KMK Kajian malam kamis yang diselenggarakan oleh Rumah Fikih Indonesia Dan bekerjasama dengan Majelis Taklim Darul Ulum Dan Alhamdulillah pada malam hari ini jamaah sekalian Kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita secara rutin Dan insya Allah Pembahasan kita atau tema besar kita pada malam hari ini adalah mengenai 10 penyimpangan waris yang ada di Indonesia Ini nanti kita bahas tentang ilmu waris dan beberapa penyimpangan-penyimpangan uh, yang terjadi di masyarakat kita Insya Allah akan dibahas tuntas oleh dua narasumber kita Yang pertama tentu Ustadz Ahmad Sarwat LCMA Dan yang kedua ada Ustadz Muhammad Akil Haidar LC Mari langsung kita sapa sejenak beliau. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Baik Ustaz, kita langsung saja pembahasan kita. Jadi sebelum kita bahas tentang apa saja itu nanti 10 penyimpangan waris yang ada di Indonesia ini, mungkin bisa disebutkan dulu Ustaz Akil, kenapa kita harus bahas tema ini? Kok kita menyebutkan 10 penyimpangan waris yang ada di Indonesia. Kira-kira apa yang melatar belakangi untuk kita bahas pada malam hari ini? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'ad Jamaah yang dirahmati Allah Kalau tadi Ustaz Haji bilang Kenapa kita harus membahas 10 penyimbangan waris Maka mungkin jawaban yang paling tepat Ya karena kita seorang muslim harus mengamalkan sebuah hadis Man ro'a minkum mungkaron fal biyadih nah, Jadi ketika kita melihat sebuah penyimpangan atau kekeliruan ya lazimnya kita harus mencoba sebisa mungkin untuk merubahnya gitu ya. Nah, ini salah satu usaha kita memperbaiki sebuah kesalahan atau beberapa kesalahan yang sangat sering terjadi di masyarakat kita. Karena memang kalau kita melihat tentang waris ini di dalam Al-Qur'an ternyata mendapatkan porsi yang sangat e, luar biasa dan di situ bukan hal sepele. Di dalam surat An-Nisa ayat 11 Allah memulai mm -hmm. uh, penjelasan mengenai waris ini dengan kata-kata yusikumullahu fi awladikum. Mm -hmm. Allah berwasiat kepada anak kalian. Mm -hmm. Jadi ini yang wasiat langsung Allah. Allah. Nah, kalau yang wasiat orang saja ya, yang wasiat itu orang harus kita jalankan apalagi ini wasiat dari Allah. Allah. Dan juga ditutup ayat ini dengan min minallah. Ini adalah ketentuan dari Allah. Ditakkit lagi di ayat berikutnya ayat 12 tentang membahas tentang waris juga. Di situ ditutup wasiyatam minallah. Ini wasiat dari Allah. Dari Allah. Memang kita harus melaksanakannya ini. Iya, ya, harus melaksanakan. Tambah ada satu lagi di ayat yang selanjutnya hmm. ada ayat 14 dikatakan Wa may yaksillaha Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya yeah. Wa Dan melanggar Tidak menatu, uh, mentaati peraturan Allah ya Dalam konteks ini adalah waris Wa may yaksillaha wa rasulahu wa yata'adda hunaron Ada ancaman Allah akan memasukkan ke dalam api neraka Nah ini kan berarti sesuatu yang sangat serius yeah. Kenapa? Ancamannya neraka ada ini wasiat dari Allah diancam pakai neraka gak cukup sampai situ yudhilhunaron kholi dan fiha kekal abadi di dalamnya makanya makanya ya kita harus tahu kesalahan itu supaya ah. bukan terjerumus ke dalamnya ah. tetapi supaya kita bisa menghindari nah kurang lebih ya seperti itu alasan mendasarnya kenapa okay, kita harus baik. bahas ada tambahan dari Ustaz mengenai tema kita ini kenapa kita harus membahas 10 penyimpangan waris di Indonesia dan kenapa sih kita harus pelajari juga ilmu ini kira-kira apa saja alasannya Bismillahirrahmanirrahim alasannya ada banyak sebenarnya tadi sudah diuraikan lewat surat An-Nisa ya, ya ayat 11 12 13 14 ya. lalu lewat hadis-hadis Nabi itu juga kita temukan banyak uh, perintah yang itu malah menjadi solusinya kalau tadi kan mengancam, kalau enggak awas ya, awas ya gitu ya, ya. Nah ini ada beberapa hadis yang menjadi solusinya Seperti hadis yang uh, sudah mungkin kita kenal semua Kata Nabi hmm. Kalian itu ya belajarlah ilmu faraid hmm. Dan ajarkan Jadi ada dua perintah yang Nabi uh, berikan pada kita itu ya. Pertama belajar, Belejar. kemudian yang kedua mengajarkan, mengajarkan. Kenapa kok ini ada semacam perhatian khusus? Karena memang uh, ilmu waris ini termasuk ilmu yang dilupakan orang. fa innahu yunsa hmm. itu dilupakan orang. awaluma yunza min ummati hmm. termasuk diantara uh, syariat yang pertama kali akan dicabut dari umatku ini. Hmm. Jadi sejak masa Rasulullah itu sudah ada semacam isyarat ya bahwa ini akan hilang, ini akan dicabut dan sebagainya. Maka antisipasi yang realnya itu ya belajar. Nah sekarang inilah kita lagi belajar, hmm. mempelajari ilmu waris agar waris. jangan sampai kita umat Islam ngakunya muslim, hmm. ya teriak-teriak setiap hari mau bikin negara Islam khilafah Islamiyah dan sebagainya ya. bagi waris saja ya. kagak ngerti hmm. gitu. Itu malu-maluin aja kan sebenarnya. padahal tadi diancam neraka, saatnya. Diancam neraka dan ya. uh, justru ini mohon maaf ya. Paling banyak pelanggaran waris itu terjadi justru di rumah-rumahnya keluarga-keluarga Muslim yang katanya sakinah, mawadah, warohmah itu. Yeah. Ya kan, itu islaminya hanya pada kulit-kulitnya, begitu masuk sedikit ke dalam bagian yang ya. lebih dalamnya lagi. Mm -hmm. Itu udah hilang semua. Mm -hmm. Kenapa? Gak ada satupun yang ngerti hukum waris itu. Mm -hmm. Dan ternyata yang mereka lakukan selama ini banyak yang menyimpang. Mm -hmm. Karena itulah sekarang kita mau coba kita akan kupas bahas, ya. ya, kita bahas Sebelum lebih dalam. Penyimpangan itu penyimpangannya itu. apa aja? Harus hmm. tahu, jangan ngaku cuman Islam lalu teriak-teriak ya, ya. mau negakan Islam ya. tapi enggak tahu bagaimana penyimpangannya. Ya, urusan seperti ini harus kita perhatikan ya, karena ya. ini wajib untuk dilaksanakan ya. Nah, kita mungkin langsung saja, Ustaz, karena ada 10 poin ya. 10 penyimpangan tuh kalau satu satu penyimpangan dibahas 5 menit bisa satu jam 50. kurang lebih ya. Baik, Ustaz Sakti. Mungkin bisa antum sebutkan dari 10 poin itu, poin yang pertama apa? Penyimpangan yang sering terjadi di Indonesia. Iya. Mungkin penyimpangan yang pertama yang sangat umum gitu ya, yang mungkin banyak tidak bisa diterima oleh bahkan oleh umat Islam itu sendiri. Itu biasanya kalau waris di dalam Islam lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi laki-laki itu dua bagian perempuan. Nah di Indonesia rata-rata kalau bagi waris buat anak, hmm. gitu ya, ada laki-laki ada perempuan biasanya ya sama aja lah. Laki-laki sama ya? dengan perempuan. Jadi kalau ada orang tua yang meninggal dunia itu biasanya anaknya yang laki-laki perempuan langsung dibagi langsung rata. Langsung dibagi gitu. rata. Gitu. Sama gitu ya. Sama. Padahal sebenarnya hmm. perintah ayatnya kan lidhakari mitulhuhatwilungdayi. Hmm. Yang mana kalau kita lihat penunjukan ayatnya ini. Yeah. Eh uh, Syekh Wahbah di dalam Al-Wajiznya di dalam yeah. usul fikih itu ketika mm. mengatakan uh, dilalatul qati salah satu uh, Al-Qur'an yang penunjukannya itu Koti yeah. itu mengatakan salah satunya ayat waris. Mm. Salah satunya adalah ya laki-laki dua kali perempuan. Mm. Itu artinya tidak ada uh, multitafsir. Kalau di ayat-ayat yang lain mungkin ya, misalkan munisa atau kalian menyentuh perempuan. Yeah. Itu bisa terjadi multitafsir menyentuh yang seperti apa yang batal, hmm. tapi untuk ayat ini tidak dua kali bagian perempuan hmm. itu. Kalau laki-lakinya dapat 10 juta, berarti perempuannya dapat 5 juta. 5 juta. Oh, setengahnya, gitu setengahnya itu ya? seperti okay. itu, nggak bisa diartikan ya. Pokoknya laki-laki lebih banyak daripada perempuan, nggak bisa okay. dua kali itu ya. Segitu, jadi ini penyimpangan pertama yang sering terjadi. Di masyarakat kita ya, bagi waris diratakan laki-laki sama perempuan, bagiannya sama nah. gitu ya. Oke. Okay. Tapi Ustaz kalau misalkan Ustaz setelah apa namanya pembagian waris itu dilaksanakan mereka ingin membagi rata itu gimana boleh nggak? Ya misalkan kalau sudah dibagi sesuai dengan syariat Islam, ya anak laki-laki sudah dapat haknya, hmm. perempuan sudah dapat haknya. Hmm. Kan bagi warisnya sudah selesai. Iya. Kalau bagi warisnya sudah selesai sudah memenuhi syarat ha? bahwa mereka mau saling berbagi itu urusan mereka, hmm. Allahumma turja Awal. Atur Raja <laughs> ya kan? Raja. Nah, yang jadi masalah itu adalah uh, langsung di bypass oh. hukum Islamnya ini laki-laki harusnya dapat dua bagian dari bagian perempuan. Ya, ya. Jadi kalau misalnya ya hmm. uh, anaknya ada dua, hmm. satu laki satu perempuan. Oh, perempuan maka uangnya katakanlah harta warisannya itu misalnya yang gampang lah ya uangnya tiga tiga miliar tiga gitu misalnya ah tiga juta tiga juta Kedik terlalu kita. sedikit gitu di <laughs> nah, diwakafin aja ribet. biasanya <laughs> kita ngomongnya kalo, miliaran aja ya. kalau miliaran tuh jadi semangat wah tiga m gitu ya, ya. nah ini yang ada tinggal anak-anak aja hmm. satu laki satu perempuan hmm. itu anak laki itu harus dianggap seperti dua orang perempuan hmm. jadi seolah-olah anaknya bukan dua tapi ada tiga ada tiga nah, yang dua itu itu laki-laki itu maka dua miliar buat anak laki-laki hmm. satu miliar buat anak perempuan hmm. itu udah ketentuan dari ayatnya sudah jelas begitu itu ya. ha -ha. cuma Ya sayang sekali banyak umat Islam yang tidak peduli dengan hal itu okay. Dia pikir itu ya kalau mau ya pakai mm -hmm. Kalau enggak ya enggak apa-apa mm -hmm. gitu kan Toh sekarang zamannya sudah maju yeah. uh, Kemudian sudah ada semacam kesetaraan gender Antara laki-laki dan perempuan mm -hmm. Apalagi kedua belah pihak juga sudah sama-sama Ikhlas, sama-sama rela, sama-sama ridho mm -hmm. Ya Ya sudahlah dibagi aja sesuai dengan musyawarah dan mufakat. Mm -hmm. Itu rame-rame masuk neraka. Rame-rame <laughs> masuk neraka. Karena Sepakat, ya. menyepakati <laughs> hal yang melanggar ketentuan <laughs> Allah. Terus gimana biar nggak masuk neraka? Ya bagilah sesuai dengan perintah Allah, mm -hmm. gitu kan? Mm -hmm. Setelah masing-masing sudah memilikinya, mm -hmm. ya kan bagi warisnya sudah selesai. Ida. Kewajibannya sudah gugur. Ya. Nah setelah itu barulah mau saling berbagi mm -hmm. gitu, nggak ada urusan. Tapi di tangan 2 miliar nih. Zat. <laughs> ya, ya tergantung keikhlasannya ya yeah. kan. Nah, gitu. Yeah. Pokoknya jalankan dulu perintah Allah. Yeah. Setelah itu ada mau ngapain aja uh, itu lain cerita, silahkan. begitu kan? Karena sudah uh, diberikan amanahnya ini kepada yang okay. berhak, ya kan begitu. Oke, okay, baik ini berarti poin pertama ini adalah bagi warisnya diratakan antara bagian laki-laki dan perempuan dan ini yang sering terjadi. Padahal Al-Qur'an tadi menyebutkan bagian laki-laki, anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan. Gitu saya takil ya. Dan ini sebenarnya kalau dilihat ini pelanggarannya di mana? Eh? sebenarnya ada dua pelanggaran ah. di kasus yang sama. Apa itu? Yang pertama kan tadi Al-Qur'an sudah menyebutkan dua kali, eh, dua banding satu, yeah. ini dilanggar. Oh berarti menentang ketentuan Allah mm. yang ancamannya, يُتْخِلْهُ نَارًا خَوْلِدًا فِيهًا Itu pertama, mm. gitu ya. Yeah. Yang kedua, Ketika kita paksakan tetap pokoknya bagi rata, hmm. laki-laki dapat misalkan tadi 3 tiga miliar, berarti satu setengah, nah. satu setengah. Yeah. Padahal si perempuan itu harusnya haknya berapa tadi, Pak? Satu miliar. Satu miliar, berarti dia punya 500 juta itu Dari haknya mana? siapa? Harusnya haknya laki-laki. Berarti hmm. dia sebenarnya memakan harta siapa ketika ia makan gitu. Hmm. Nah, ini berarti memakan harta haram. haram. Nah, ini juga ancamannya. E, tidak main-main begitu -main, Oke, okay. baik ini penyimpangan yang pertama ya Pembagian harta waris anak laki-laki disamakan dengan perempuan Poin yang kedua, Seth. penyimpangan yang kedua Ya, penyimpangan yang kedua e, yang sering terjadi itu adalah Bagi waris tapi dalam keadaan belum ada yang meninggal Bagi waris okay. sejak masih hidup hmm. Gimana maksudnya? Ya, jadi kadang kita itu kalau orang tuanya sudah sepuh begitu kan ya sudah mungkin 80 tahun ke atas mm. tapi kaya begitu mm. itu kadang anak-anaknya itu sudah nanyain warisan. Mm. Nah, ini salahnya di mana? Ya sebenarnya enggak salah sih kalau anak kok minta ke orang tua. Yeah. Gitu ya. Tapi kalau disebut sebagai itu warisan, mm. ya kurang tepat. Kenapa? Karena yang namanya warisan adalah pembagian harta setelah meninggalnya al Almarik tadi Oke. orang yang uh, akan dibagikan harta waris. Jadi ya. emang syaratnya harus ada yang meninggal dulu. Gitu? Iya. Jadi nah. kalau belum ada yang meninggal ya nah. namanya bukan bukan bagi waris. Bukan waris. Nah, bagi waris. Bagi-bagi duit biasa. Bagi-bagi ya, gitu duit gitu, ya. gitu aja. Nah Oke. Ini kesalahan mungkin yang selanjut uh, yang sering terjadi. Yang implikasinya nanti begini, kadang mungkin uh, seseorang gitu ya anaknya dua, yang satu sudah dikasih. Hmm. Nah ini kan dikasih sejak masih hidup. Ya. Ini kan bukan waris. Tapi nanti ketika si orang tua ini meninggal, yeah. anaknya yang satu yang belum dikasih pasti akan ngomong, "Kamu kan dulu sudah dikasih warisan, padahal sebenarnya itu warisan, bukan, bukan, bukan." Yeah. Yeah, makanya nanti dapat uh. waris lagi, harusnya mm. kenapa? Karena itu bukan waris, mm. itu ya pemberian ketika masih hidup, tidak bisa dikatakan Jadi sebagai kesalahan menentukan waris. waris atau bukan, nah, ya. karena kesalahan okay. menentukan ini waris atau bukan, gitu. Bagaimana hmm. tanggapan antum saat mengenai penyimpangan yang kedua ini? Bagi waris sejak masih hidup ini, Ustaz? Iya jadi begini, syaratnya pembagian waris itu kan harus ada mautul muwaris. Mautul muarir. orang yang punya harta itu harus mati dulu. Hmm. Nah, kalau dia mati, meninggal, hmm. ya barulah kita bagi hartanya hmm. yang dia tinggalkan itu. Hmm. Kalau masih hidup udah bagi-bagi, hmm. namanya bukan waris. Bukan waris. Bukan waris, namanya hibah. Ah. Nah, kalau hibah maka di luar dari semua ketentuan waris. Hmm. Yang jadi masalah adalah Uh, orang tua itu masih hidup, dia bagi-bagi harta pada anak-anaknya, tapi dia menyebutnya ini adalah waris, hmm. ya, menyebutnya ini adalah waris. waris. Itu udah satu kesalahan besar yeah. yang akan melahirkan kesalahan-kesalahan berikutnya. Hmm. Jadi sebenarnya ada tiga ya, ada tiga hmm. istilah. Hmm proses pengalihan harta dari orang yang apa namanya Udah muaris gitu ya, ya orang tua lah sebut kepada anaknya atau sebenarnya nggak harus hanya orang tua dan anak ya suami istri dan sebagainya begitu hmm. ada tiga pertama emang waris. waris yang kedua itu hibah dan hibah. yang ketiga wasiat nah kalau wasiat ini yang ketiga ini juga tidak boleh orang yang meninggal dunia itu ya tidak boleh sebelum meninggal Bikin wasiat kepada calon hmm. ahli warisnya sendiri. Jadi nggak boleh itu orang tua nak nanti kalau bapak meninggal rumah itu buat kamu. Iya, enggak itu bisa tidak itu ya? tidak sah hmm. karena la wasiyata oh. warisin begitu yeah, hadis yeah. Nabi menyebutkan yeah, yeah. tidak ada wasiat wasiatan kepada calon ahli waris sendiri. Oh. Kenapa? Karena dia pasti akan dapat lewat jalur hmm. uh, pembagian waris hmm. gitu ya. Jadi ada tiga. Kalau waris harus syaratnya yang punya harta orang tua itu misalnya gitu ya, mm -hmm. mati kemudian yeah. dibagilah hartanya. Mm -hmm. Tapi kalau masih hidup kok udah bagi-bagi harta, itu ada dua kemungkinannya, bisa hibah, mm -hmm. bisa wasiat. Mm -hmm. Nah tapi kalau wasiat itu hukumnya haram, kepada tidak boleh. Nah, kepada calon ahli waris sendiri, wasiat itu mm -hmm. hanya diperuntukkan kepada orang yang bukan ahli warisnya. Oh, jadi wasiat kepada anak itu nggak boleh ya Pak Kepada anak yang dia adalah calon ahli waris hmm. itu tidak tidak boleh hmm. gitu. Bolehnya adalah hibah. Hibah. Nah, kalau hibah boleh ketika masih hidup dan hmm. masih seger lah ya. Hibah itu kan begini misalnya saya bilang ini handphone saya ini saya hibahkan kepada Ustadz Ajib gitu ya. Hmm. Nah pada saat saya ngomong begitu itu terjadi akad perpindahan hmm. kepemilikan hmm. saat ini juga Uh, handphone itu sudah jadi milik antum. Hmm, itu itu hibah, namanya ya. hibah. Penyerahannya langsung, gitu ya? Iya, diserahkannya langsung, hidup. gitu. Tapi hmm. kalau saya bilang begini, saya kasih handphone ini, tapi nanti ya, tunggu saya meninggal oh. dulu. Itu namanya bukan hibah. Wasiat itu namanya wasiat, oh. dan tidak boleh kepada, kepada calon ahli waris. Oh. Pada ya kan? orang lain boleh, ya. Kalau kepada selain ahli waris, itu boleh, oh. gitu. Yeah. Kenapa kok tidak boleh? Pertama, kan tadi Nabi menyebutkan lah wasiat ahli waris". Ini yeah. yang kedua, karena apa? Karena sudah ada hukum waris. Hmm walaupun dulu aslinya ada ayat dan masih ayatnya masih kita baca itu yeah. ya yuhaladinah manu uh, kutiba alaikum hadhara ahadukumul ma'utu in taraka khairanil wasiyah mm. kalau sudah menjelang mati bikin wasiat ya mm. gitu kan kata Allah yeah. anakmu tulis tuh siapa, siapa dapat berapa siapa dapat berapa kan awalnya begitu yeah, yeah. tapi ayat itu mansuh dihapus mm. hukumnya dengan turunnya ayat waris Harus. sejak itu sudah tidak boleh lagi memberi wasiat kepada calon ahli waris mm boleh berwasiat tapi kepada selain hmm. ahli waris. Jadi kalau mau memberi kepada anak itu ya pakai jalur hibah saja tadi saya. Kalau mau hibah, hibah dan hibah itu tidak berpengaruh pada haknya dia nanti. Oh. Artinya ini misalnya anak ini sudah dihibah, dihibahkan rumah, rumah. Oleh bapaknya yeah. waktu masih hidup. Ah. Terus kan uh, apa hartanya bapaknya masih, masih ada, ada ya kan ya, masih, masih ada. ada. Terus bapaknya meninggal. Ah. Nah anak ini masih dapat hak waris oh. lagi apa enggak? Ya dapat. Tetap dapat. Kan, ya. dikasih hibah hibah, hibah, hmm. waris, waris, oh. dua hal yang berbeda, begitu. Hmm. Okay. kalau masih ada sisa ya. Kalau masih ada sisanya. <laughs> masih ada sisanya ya. Hibah, waris dan wasiat. Nah, Ini jadi jawa. kerancuan dalam hmm. membedakan tiga istilah hmm. itu, itulah penyimpangan yang sering terjadi di tengah hmm. masyarakat kita. Okay. nggak tahu bedanya tiga hal itu. Mm -mm. Lalu kadang-kadang waris itu dibilang hibah, hibah dibilang hmm. wasiat, waris, wasiat. Ya. Kebolak-balik, kebolak-balik kebolak gak jelas oh. begitu. Okay. Nah, itu, Baik. itu yang bikin rancu dan Kacau juga hmm. pada akhirnya. Oke okay, ya. baik. Jadi kedua ini penyimpangan yang kedua ini adalah bagi waris sejak masih hidup. Kalau masih hidup itu ya bisa kita katakan tadi hibah. Iya. Oke. Okay, kalau waris itu ya kalau sudah ada yang meninggal dunia. Baik. Nah, selanjutnya Ust. poin yang ketiga tadi yang kedua Ust. penyimpangan yang ketiga yang sering terjadi di Indonesia apalagi sat. Iya. Biasanya uh, yang sering terjadi adalah percampuran ya seperti tadi yang sudah Ustaz uh, sebutkan yaitu perancuan antara hibah dan waris, mm. ya keren antara hibah dan waris atau percampuran antara hibah dan waris. Di sini masalahnya adalah di dalam menentukan harta mana sih yang uh, seharusnya diwariskan dan mm. mana yang bukan. Mm. Misalkan uh, contohnya biasanya begini, misalkan ada seorang gitu ya punya anak lima begitu, yang satu sampai yang keempat itu sudah sukses semua mm. dan ada satu lagi yang ditahan di rumah supaya untuk Merawat orang tua ini, hmm, kan, gitu. anak bungsu, anak biasanya. bungsu gitu, dan dia nggak boleh kemana-mana ya, hmm. karena nggak kemana-mana, nggak punya apa-apa, enggak -apa. ya. bisa kerja, dan e, lain sebagainya, sebagaimana hmm. abang-abangnya, kan begitu. Hmm. Akhirnya, sama si orang tuanya ini karena merasa kasihan, dan juga ya, sebagai rasa terima kasih karena dia sudah merawatnya, merawatnya selama ini. Hmm. Biasanya, ya, udah gini aja, kan, kamu paling kecil sendirian di rumah nggak hmm. punya apa-apa hmm. ini rumah ini buat kamu hmm. nah seperti itu rumah ini hibah ]nya. diberikan kepada anaknya masih hidup ya masih hidup hibah dan ini namanya. hibahnya sah kan gitu ya pemilikan langsung berpindah iya karena ya? pemilikan langsung berpindah dikasih surat-suratnya segala macam udah dikasih semuanya hmm. setelah nah. itu ternyata orang tua ini meninggal 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 akan nah, otomatis orang-orang yang uh, kakak-kakaknya yang, yang empat, empat ini tadi yang merantau entah kemana pulanglah gitu itu. ya Pulang untuk meminta warisan, uh. ya enggak ya pastinya layak dulu lah ya, yeah. di diselesaikan dulu urusannya gitu ya. Setelah itu baru kan pasti akan membicarakan masalah waris. warisan. Hmm. Nah, ketika membicarakan masalah warisan, terus ngomong, nih kan ibu sudah nggak ada, atau mungkin bapak kita sudah nggak ada. Yeah. Ini ada satu harta rumah, rumah. ini, hmm. kita berlima berhak mendapatkan waris semua. Ayo kita hitung dan bagi waris. Hmm. Nah, ini kan pasti akan menjadi masalah. Masalahnya di mana? Hmm. Rumah ini kan sudah dihibahkan. Oh, si anak yang paling kecil kan merasa mohon maaf nih, ini rumah sudah bukan milik ibu. Yeah. Ini rumah sudah diberikan kepada saya. Hmm. Nah, ini kan pasti akan menimbulkan masalah. Hmm. Yang kakak-kakaknya kan pasti bilang, "Mana buktinya? Sejak kapan ibu yeah. memberikan rumah ini kepada hmm. adik kan begitu?" Nah, ini uh, mungkin sebenarnya hibahnya tidak bermasalah, hmm. tetapi karena memang ini uh, tidak dipersaksikan kepada orang-orang hmm. yang berpotensi masalah ini, yaitu abang-abangnya, yang hmm. seharusnya juga kalau nggak dihibahkan, dapat kan hmm. begitu dapat hmm. secara waris itu akan menimbulkan masalah. Hmm. Dosa sih di situ nggak ada yang dosa, yang salah siapa? Eh, ya, yang salah ya, bisa dikatakan orang tuanya itu kenapa kok yang dikasih tahu, cuman dia doang harusnya okay. dipersaksikan oleh semua orang hmm. yang berhak menerima waris nantinya, kan begitu? Okay. Nah, ini kesalahan yang mungkin Baik. selanjutnya. Gimana, saya tanggapan aja, mengenai uh, yang sering terjadi itu gini. Uh, tadi ya, abang-abangnya itu juga, misalnya, sudah menempati rumah yang milik orang tuanya, kan sudah nikah, berkeluarga, kan iya. harus pisah. Daripada ngontrak, udahlah pakai saja hmm. rumah ayah yang ada di sana, di Pondok Indah. Hmm. Gitu kan, hmm. anak kedua kawin, berkeluarga, punya anak, hmm. Hmm. rumah ayah yang di sana, yang Pake di BSD, saja. pakai aja, pakai ya. aja, pakai aja. Nah itu pakai 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 itu akadnya apa? Oh enggak jelas. nggak jelas. Oh. Nah, enggak jelas apakah dihibahkan atau cuma dipinjamkan. Uh -uh. Nah, itu udah gitu mati-mati aja gitu si Bapak itu. Nah. Iya. Umben biasanya nggak mati, Umben mati Tumben dia. Mati. Nah, itu insyaallah akan terjadi Perang Badar, Perang Uhud, Perang Kondak, terus semua perang itu akan terjadi itu semua. Kenapa? Karena angkatnya nggak jelas Nah, hmm. karena begini Si anak yang sudah menempati rumah orang tuanya yeah. Akan bilang, ini udah rumah saya hmm, Karena dikasih. sudah dihibahkan ke saya hmm. Gitu kan hmm. Yang nomor dua juga udah nempatin kan yeah. Udah, udah Nah tinggal adik-adik belakang ini Udah nggak kebagian lagi rumah yeah. Rumah yang mana yeah. Gitu kan Betul. Nah, rapat Perang. perang semua nama anggota kebun binatang keluar di situ <laughs> oh. kan iya oh perang nggak mau nanya nggak mau negor nggak mau apa itu khas banget gitu loh di mana mana selalu itu perangnya hmm. kenapa itu bapaknya dulu waktu bilang pakai 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 hmm. itu akadnya apa harus jelas ya iya harus jelas ya kalau akadnya hibah ya serahkan Surat apa namanya surat-suratnya surat hmm. dan calon-calon ahli warisnya adik-adik bilang eh yeah. itu rumah udah punya abang lo ya lo jangan nuntut awas lo hmm. nih tanda tangan di sini oh. harus begitu uh, ya kan harus tegas hmm. nah permasalahannya di kita adalah hmm. orang tua itu tidak berniat mati. <laughs> itu loh, nggak ya, punya persiapan kalau gua mati itu mau jadi apa itu uh, anak-anaknya pada berantem bagaimana? Okay. Dari awal dia sudah pasang bom waktu di tengah anak-anaknya. Hmm. Begitu dia mati, bejedur itu hmm. perang semua itu. Tapi kalau akadnya dari awal itu sudah dipinjamkan, berarti rumah itu nanti harus dibagi kalau Ya, kalau akadnya jelas kan enak. Yeah. Ini ya, nih anak-anakku semua ada berapa tadi anaknya? lima ada lima Oke. Nih abangmu nih, kontrak nggak kuat dia. Ya, udah, lokasi <laughs> deh. Ya, yeah. lu pakai tuh rumah yang di sono, tapi ingat pinjam apa? Pinjam hmm. tanda tangan di sini, oh. ntar kalau gue mati, lu balikin lagi. Kenapa hmm. ini milik? bersama, uh, bersama -sama. harus dibagi waris nanti harus ada hitam di atas putih nggak hmm. ada urusan anak dengan bapak hitam putih harus ada saksi yeah. semua harus ada hmm. kalau enggak, siap siap perang badan perang badan dan itu yang selalu terjadi okay. dalam mas, uh, keluarga kita yeah. muslim yeah. Hmm. Uh, rajin sholat rajin ngatamin Quran rajin ke tanah suci tapi hmm. giliran bagi waris wow. berantem nggak pernah selesai Masya Kenapa Allah. karena tidak amanah gitu hmm. tidak tahu bahwa yang namanya harta hmm. itu harus dijelaskan kedudukannya. Jadi ini sebenarnya ilmu tentang hibah waris dan wasiat ini orang tua juga harus tahu, saatnya. Tidak hanya ahli warisnya saja, gitu ya. ya waktu masih hidup hmm. kewajiban seorang calon hmm. uh, apa namanya calon muaris ya. Calon dan mati. Iya kan, ya, kan kita kan bakalan mati semua yeah. dan Camat. kita punya harta semua yeah, yeah. itu dijelaskan satu uh. persatu kepada anak. Hmm. Jangan kemudian anak dibiarin aja berantem berebutan nggak karuan-karuan yeah. dan bapaknya mati-mati aja nggak bilang-bilang yeah, yeah. gitu. <laughs> Oke, okay, tadi poin yang ke tiga ini hibah bercampur waris ya tidak bisa ya. membedakan mana hibah mana waris gitu Oke selanjutnya Sat. penyimpangan yang keempat apalagi ya, yang biasanya terjadi juga yaitu kerancuan mana harta suami mana harta istri kalau tadi kan kerancuan ya. ini harta sudah punya anak atau masih punya almarhum ya, ya. nah ini juga sama tapi bukan sama anak sama ini punya suami atau punya istri hmm. ya. Kenapa karena nanti suami itu juga salah satu ahli waris jika si istri meninggal, meninggal. sebaliknya juga. sebaliknya juga si istri salah satu ahli waris ketika hmm. suami meninggal dan ketika yang meninggal suami maka yang dibagikan hartanya yaitu cuman hartanya suami saja harta jadi, istri nggak ikut ketika hmm. si istri meninggal juga yang dibagikan hanya hartanya si istri hartanya suami juga jangan dibagikan jadi suami-istri itu hartanya harus jelas ya mana milik suami mana milik istri itu Nah ini kan sering uh, apa ya, hmm. kebiasaan di kita itu kan, ketika yeah. akad nikah itu yeah. seolah-olah hartanya, <laughs> hartamu, 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 hartanya suami yeah. adalah hartanya istri. Yeah. Hartanya istri adalah hartanya suami, suami kan okay. begitu ya. Padahal kalau kita lihat di dalam akad nikah, sebenarnya makot aleh atau mahalul akdinya mm -hmm. yang diakatin itu sebenarnya apa, mm -hmm. ketika nikah. Ya oh. kan cuman sebatas ya si laki-laki jadi halal buat perempuan, si perempuan menjadi halal buat hmm. si laki-laki. Hmm. Di situ ada enggak? Oh berarti hartanya si laki-laki jadi milik perempuan, hartanya perempuan jadi milik laki-laki. Hmm. Di akad itu ada enggak? Tidak kan ada. Kan nggak ada gitu. Jadi selama tidak ada akad yang menjadikan harta itu berpindah kepemilikan, hmm. ya harus tetap menjadi milik suami atau menjadi milik istri. istri. Maka ketika okay. rancu di situ biasanya nanti juga Timbul masalah okay, baik. Ini menarik sekali Ustaz, harta suami Ya suami, harta istri, ya istri Itu gimana cara menentukannya Nanti Ustaz dari awal itu Apakah semuanya harus kita Kasih stempel gitu atau gimana Ya enggak, cuma ini Kebiasaan di masyarakat kita yang Harus kita luruskan ke depan karena yeah. Korbannya sudah terlalu banyak hmm. Yaitu tadi yang disebutkan Suami istri itu Beranggapan dan masyarakat kita Semua rata-rata beranggapan hmm akad nikah itu artinya melebur dua manusia sekaligus harta mereka masing-masing dilebur jadi satu. Jadi milik berdua. Ya. Itu bahaya banget itu cara berpikir seperti itu hmm. karena akan menimbulkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa berikutnya. Hmm. Pertama nih ya, kan kalau di ayat 12 disebutkan walakum nisfu ma taraka azwajukum, hmm. ya kan? Kamu dapat setengah dari harta istrimu Istri. gitu ya. Kalau istrimu punya, uh, tidak, tidak punya, punya anak dan hmm. dapat seperempat kalau punya anak Sementara kalau suaminya yang meninggal, istrinya dapat seperdelapan atau seperempat Itu kan ya. Quran yang bilang begitu ya. Dan dengan sistem tidak ada batasan harta antara suami dan istri Artinya ayat 12 itu siap dilumat dan dihancurkan oleh hmm. kita dari awal Kenapa? Bapak punya istri tapi nggak tahu mana harta suami dan mana harta istri hmm. Itu siap-siap masuk neraka hmm. Kenapa? Ya karena nanti kalau salah satunya meninggal, ini yang jadi ahli warisnya itu mau ngambil hartanya gimana? Mau nerima harta warisnya gimana? Orang hartanya nyampur antara suami dan istri. Nah seharusnya dari awal, dari awal, dari sebelum pernikahan itu, itu harus udah ada datanya, hartanya suami sekian, hartanya istri sekian, gitu kan. Jangan sampai bercampur, karena kalau bercampur, harta kok bercampur, walaupun suami istri ya, itu insya Allah akan menimbulkan Uh, motorot hmm. yang berikutnya ini saya kasih ilustrasi uh, suami istri ya suaminya pendatang istrinya orang betawi berarti dia yang punya tanah di betawi ini si istrinya si ya? ini ya istrinya ini gitu yeah. kan karena dia dapat warisan mungkin dari orang tua dan sebagainya suaminya pendatang modal dengkul cool doang di sini gitu kan lalu di atas tanahnya si istri itu dibangunkan rumah Oke, okay, atau tanahnya gusuran jadi duit. Hmm. Itu tanahnya tanah siapa? Tanah istri apa tanah suami? Masih tanah istri. istri. Ya. Oke, okay. nikahlah mereka, gitu ya. Kemudian bikin rumah, bla 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 bla. Tiba-tiba suatu hari istrinya meninggal. Hmm. Itu yang terjadi di tengah masyarakat kita adalah tiba-tiba semua harta itu jadi milik suami. Hmm. Ya, ya. Semua hartanya dikuasai jadi milik suami, dikuasai suami, dikuasai ya. suami sendirian. Hmm. Dan namanya juga laki-laki nggak -laki, tahan dia nggak punya bini kawin lagi Langsung kawin lagi oke okay kan nah dia itu pendatang bukan pemilik tanah dan sebagainya gara-gara dia nikah sama istrinya jadilah dia seperti pemilik gitu kan dan istrinya mati pula gitu kan jadi resmilah dia pemilik tunggal itu semua terus dia kawin lagi kawin lagi dengan perempuan baru ya kan istri yang kedua kan sementara dengan istri pertama sudah punya anak ya kan dan kemudian nikah lagi punya anak lagi itu ya. anak yang dari istri pertama dengan istri yang kedua siap perang badar gitu. kenapa mana harta dari milik ibunda kami yang oh. sudah meninggal duluan kenapa tiba-tiba dikangkangin sama bapak kami dan bapak kami kawin lagi dengan bini mudanya tiba-tiba hmm. dikangkangin sama bini okay. yang keduanya. Harusnya dapat berapa itu suaminya kalau dari istri itu? Ya bukan masalah berapanya. Iya jadi begini kerancuan antara harta suami dan istri ini ya ini kan kesalahan yang sangat fatal gitu ya. Hmm. Nah itu harusnya solusinya dari awal hmm. itu ada dua. Satu memang mereka mencatat semua mencatat. harta masing-masing hmm. itu ya. Suami pulang mencatat. kerja bawa mobil itu harus dicatat. Iya, maksudnya dicatat tuh begini, mana yang harta suami, mana harta istri itu dicatat ada ada catatannya begitu. Hmm. Dan catatannya kemudian dideklarasikan di depan para calon ahli waris. Anak -anak. Jadi kalau lagi pas lagi kumpul-kumpul keluarga itu kasih tahu. Hmm. Nah, ini rumah, ini kami belinya patungan hmm. ya bapakmu dan ibumu ini patungan harganya waktu itu satu miliar gitu misalnya hmm. bapakmu patungan ibumu patungan ibu itu duitnya habis kira-kira 950 juta hmm. nah, bapakmu cuman 50 juta doang sih patungannya <laughs> gitu ya Nah itu komposisinya dibikin jelas hmm. gitu ya biar anak-anak tahu kalau bapaknya meninggal mm. maka yang dibagi waris itu berapa persen dari rumah itu, uh, rumah itu gitu kan biar ketahuan yeah. ya dan itu penting untuk diberikan tahu kepada anak-anak enggak harus nungguin lagi mau mati enggak mm. setiap hari dikasih tahu aja uh, itu rumah yang di sana itu rumah ibumu mm. uh, rumah yang di sana itu bapakmu mm. gitu kan yang sebelah itu jangan dijual punya orang gitu kan <laughs> ya itu dijelaskan kepada anak-anak biar anak-anak jangan begitu mati lah lu ini yang punya siapa nggak yeah. ketahuan dia yeah. pikir itu punya bapaknya nggak tahu dapat minjem mm. nggak tahu hasil nipu nggak yeah. tahu hasil Spanyol separuh nyolong dan sebagainya mm. ini harus dideklar, dideklarasikan gitu ya uh, sesuai dengan komposisi kepemilikan saham antara suami dan istri mm. kalau lah misalnya suami membeli mobil misalnya yeah. ini mobil mobil suami aslinya kan yeah. kecuali suami bilang wahai istriku mm. uh, aku berikan mobil ini sebagai hibah nih tangkap oh. burak gitu kan mm -hmm. nah kalau memang diberikan pada istri berarti mobil itu sudah berpindah kepemilikan mm -hmm. dari suami jadi milik istri, istri gitu kan yeah. sama nanti semua ada kulkas ada TV ada apa segala macam itu mm -hmm. jelas jadi ketika yang beli siapa lalu kemudian diperuntukkan kepada siapa gitu kan itu harus uh, jelas uh, apa namanya mm -hmm. kepemilikan bagaimana Atau, dengan surat atas nama saja Zat? misalkan E, mobil itu atas nama-nama istri padahal tapi, enggak padahal enggak biar apa hmm. biar terhindar dari pajak <laughs> progresif. <laughs> iya kena juga orang satu eh? satu apa namanya satu kartu keluarga satu ah. kakak dipikir dulu enggak kena ternyata kena hmm. percuma aja tapi yang dilihat bukan atas namanya ya tapi hak kepemilikannya ya nah begini awal. jadi kalau misalnya Ustadz Ajib ya Ustadz Ajib nih membelikan mobil buat <laughs> istrinya Nah, amin ya. Nah itu ketika beliau bilang sama istrinya, aku hadiahkan mobil ini kepadamu wahai istriku gitu uh. ya. Nah, itu istrinya perlu menegaskan ini cuma pinjam KTP doang. Uh. Apa emang uh, dikasih secara fisiknya uh. gitu kan? Nah sebutlah misalnya ini benar-benar dikasih ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala begitu kan? Ya sudah istrinya membuatkan surat tanda terima ya sudah saya terima mobilnya ya ini hibah berarti kan namanya ah, kan hi, namanya hibah hibah, kan? Iya. hibah dari suami kepada dari istri. istri bisa hadiah atau apalah namanya iya. gitu kan uh -huh. tanda tangan hmm. tanda terima dan sebagainya jelas, gitu, ya. bagainya, jelas. Hmm. mana tadi stnk sama ppkb hmm. kenapa hmm. balik nama ya kan biar nggak jadi masalah gitu ke depannya <laughs> gitu dan ada ya saksi pada saat itu Anak-anak diundang dan sebagainya, eh, kalian nah, belum punya anak sih. Nanti, kalau yeah. punya anak, punya keluarga, bar, segala macam gitu. Yeah. Nah, itu dideklarasikan ya, yeah. saya beli mobil, ya, memang dari uang tabungan saya gitu kan. Niat saya mau saya berikan kepada istri saya tercinta, nih, orangnya, Pulang nih, tawang. kuncinya, nih, STNK-nya, nih, PPKB-nya. Ingat ya, semua ini sudah bukan punya saya, ini punya istri saya jelas gitu besok kan beli lagi Ustaz. besok beli lagi ya. ya buat istri yang kedua <laughs> buat oh, sendiri oh, gitu. <laughs> buat saya nah, sendiri ya apa-apa ya, gak apa -apa. ya tapi kan harus jelas. boleh pinjam itu ya ya boleh, boleh. pinjam nah ya. tapi kalau cuma tadi pinjam nama doang ya. berarti aduh mohon maaf ya adik ya sebenarnya ya. saya cuma butuh namanya doang gitu <laughs> kan oh nama doang ya, ya sudah berarti kan memang di STNK BPKB nama istri, nama istri tapi harus dilampirkan surat penjelasan ya. bahwa dengan ini saya cuma pinjem, pinjem nama. nama istri saya, hmm, tetap as mobilnya punya saya. punya saya. Kalau terjadi apa-apa, mobil-mobil saya, hmm. bukan mobil istri saya, oh. harus jelas seperti oh, itu, Allah. biar jangan sampai terjadi keributan nanti di kemudian hari anak-anak uh, nggak -anak tahu jelunturungannya di mobil siapa, gitu kan? Itu kira-kira harusnya seperti itu. Ya. Tapi yang jadi masalah ini uh, kalau hartanya itu bukan rumah, bukan mobil, bukan yang besar-besar. Nah, ya. rumah itu gimana? Saat Apa itu centong, ya. parudan, segala <laughs> macam pulekan gitu ya? Kalau ya. itu mak diiklasin aja. Suami bilang udahlah itu buat mama ya, semua lah, gitu ya. Aja, ya. Bisa, nah, gitu tidak kan? Perlu tidak perlu dikasih nama. Lagian kalau semuanya ya. ditimbang itu paling ya. juga 20.000 ribu gitu harganya. <laughs> nggak ngaruh yang begitu-begitu uh, lumayan Ustaz, dua ribu uang juga iya dua ya. juga sih udah iklasin aja kalau I enggak diwakafin si lah buat jamaah Darul Ulum, kali pada okay. enggak punya gelas gitu kan nah, oke okay, baik ini poin yang keempat kerancuan harta suami dan istri harus jelas ya kepemilikannya jadi mana harta suami mana harta istri harus Divis Atau begini, gitu. bisa juga. Waduh, start ribet amat yeah. ya. Harus yeah. ditelusuri satu-satu gitu. Yeah, yeah. Gimana kalau kita bikin kesepakatan antara suami dan istri? Mm -hmm. Itu udah sepakat lah. Kita kan namanya juga udah berkeluarga lama, dua yeah. tiga tahun, 40 Betul. tahun, dan sebagainya. Mm -hmm. Kok masih hitung-hitungan juga, kayaknya terlalu... Mm -hmm. apa ya, terlalu matrek banget. Mm -hmm. Udah lagi nih aja, kita sepakat nih: fifty-fifty oh, gitu boleh, itu ya. ya. Kalau dua belah pihak sepakat. Ya sudah 50-50. Suaminya bilang 50-50 kata bininya Enak aja 50-50. Orang duitnya banyakan gue Ini tanah-tanah bapak gua. Lu tiba-tiba bilang 50-50 aja enggak bisa katanya. 90-10 gitu katanya. Ya udahlah sama sama suami sendiri 75-25 dah gitu kan. Ya silahkan ditawar, enggak apa-apa itu harus jelas begitu. Artinya E, kan tadi saya bilang ada dua ya bisa dengan ditelusuri ini sumbernya dari mana dari suami dan istri ya, ya. dengan hitungan yang konkret gitu kan atau udahlah kita merem udah fifty fifty nah kalau sepakat hmm. dua belah pihak itu fifty fifty ya boleh hmm. gitu tapi begini untuk sampai kepada fifty fifty itu hmm. ada nggak kesepakatan di antara mereka berdua nggak ya, ya. bisa tiba tiba dipaksa fifty fifty nggak bisa itu yang hmm. jadi masalahnya adalah di KHI kita itu hmm. belum apa-apa ujuk-ujuk langsung 50-50. Harta ya, padahal gini. hartanya e, banyakkan suami atau banyakkan istri ya. dan e, keluarganya nggak rela kalau tiba-tiba menjadi ya. harta milik berdua yang kepemilikannya langsung 50-50 itu. Baik, terima kasih. poin yang keempat nih penyimakan yang keempat baru yang keempat ini. ini sampai imsak nih belum selesai ya. nih, iya. nih. <laughs> Mungkin untuk kali ini kita cukupkan sampai poin kelima saja mungkin saja. Yang ya, limanya belum. nanti kita lagi di kamis yang kedepannya. Oh, jadi, jadi jilid dua nanti. Ya? Iya. Empat <laughs> kedua Insyaallah. Demo aja berjilid-jilid, kenapa ngaji enggak ya? <laughs> nah, ini baru poin yang keempat. Mungkin poin yang kelima untuk malam hari ini, apalagi set ya penyimpangannya. Tadi, uh, sebenarnya bersambung ya dengan penyimpangan yang keempat, ketika yeah. rancu antara harta suami dan harta istri itu biasanya nanti Ketika salah satu di antara dua orang ini meninggal, itu ya. biasanya nggak akan dibagi sampai keduanya meninggal. Hmm. Jadi keduanya biasanya langsung otomatis berpindah kepada si istri hmm. atau berpindah kepada si suami hmm. gitu. Misalkan suaminya meninggal. Suaminya meninggal itu seolah-olah hartanya menjadi ya udah milik istri semua. Nah, padahal kan sebenarnya di sini ada yang terdolimi bisa jadi siapa? Ya, ya pertama anak apalagi kok di situ ada anak yatim terus yang istrinya kayak tadi Ustaz Harot bilang kan nikah lagi begitu yeah. bahwa e, suaminya di tempat tinggal di situ hidup dengan uangnya uang suaminya dulu itu kan memakan harta anak yatim yeah. kalau memang anak-anaknya masih yatim gitu ya hmm. makanya sebenarnya Pak yang memakan harta anak yatim yang berpotensi untuk memakan harta anak yatim itu malah bukan siapa-siapa Bukan orang luar, malah orang luar nggak punya akses dalam untuk harta malah tersebut, ya. justru malah biasa jadi hmm. keluarganya sendiri. Jadi hati-hati nih ya. Nah, ini kan orang tua ini ya, bisa jadi ibunya dia makan, sendiri gitu. Makan harta anak yatim. Bisa nih. jadi seperti itu. Hmm. Atau mungkin kalau bukan anak, kan si laki-laki ini, suami ini yeah. bisa jadi masih punya orang tua, hmm. Hmm. bisa jadi masih punya saudara yang yeah. nanti akan menjadi ahli, ahli warisnya. warisnya. Ini kan kadang di Indonesia itu seolah-olah orang kalau sudah nikah, itu ya pokoknya dia suami saya. Kalau suami saya ya punya saya 100%. Dia lupa bahwa dia juga masih anak dari orang tuanya. Dia masih abang dari adik-adiknya. Dia semuanya itu masih berhak, berhak atas harta si uh, almarhum. Al almarhum ini gitu. Tapi seolah-olah kalau sudah nikah itu ya sudah ini keluarga saya itu ya anak dan istri gitu ya atau uh, anak dan suami udah gitu aja. Jadi kesalahan yang selanjutnya yang lahir dari kerancuan harta suami istri biasanya ketika ada yang meninggal hanya dikuasai oleh suami atau istri begitu. Iya, jadi ini hampir semua kita melakukannya. Pelanggaran ini ini terlalu terlalu ngetop semua orang melakukannya. Jadi gini, bapak kita meninggal, ya kan? Ibu kita masih ada itu anak-anak gue ada yang berani nanyain kepada emak itu warisan bapak kita gimana? Us uh, nggak mau, takut. Kenapa? Karena dalam pandangan kita harta milik bapak kita ya kan yang beliau meninggal itu otomatis 100% jadi milik ibu kita dulu, gitu kan? Dan nggak ada yang berani minta bagi-bagi waris. Padahal, padahal dalam syariat Islam ibu kita dia kan posisinya sebagai istri, istri. ya dari bapak kita kan itu kan haknya berapa sebenarnya? seper delapan. cuma seperdelapan cuma seperdelapan sisanya kan ada tujuh per delapan itu haknya siapa haknya anak-anak begitu kan anggaplah nggak ada bapaknya nggak ada ibunya yeah. gitu ya nggak ada saudaranya itu haknya anak-anak kebetulan anaknya masih seuprit-uprit masih sekecil-kecil gitu gitu kan yeah. nah itu kan rata-rata di kita ya udah tuh harta dikangkangin aja masih emak Mak gitu ]nya. anaknya nggak ada yang berani nanya uh. gitu kan karena masih kecil-kecil juga yeah. dan itu harta anak yatim yang tadi disebut itu harta anak yatim. karena masih kecil-kecil hmm. itu emaknya kalau Duitnya dikangkangin semua, punya hmm? suaminya, terus dikawin lagi mau berondong. Itu makan harta anak yatim, Masya Allah. itu makan harta anak yatim, makan hmm. makan api neraka gitu. Karena hmm. uh, itu bukan harta dia gitu kan dia cuma dapat seperdelapan tujuh per delapannya mm. tuh punya anak-anak-anak oke kalau dia mau belanjakan silahkan buat kepentingan anak-anak tapi bondnya disimpan <laughs> bondnya disimpan ya bondnya disimpan yeah. nanti kan kalau anak tuh besar nanya yeah. mana harta bapak saya bu yeah. gitu kan yeah. Yeah. ada tuh di kotak buka aja bukan isinya bond semua bahwa bon oh, waktu kecil dia pernah jajan ini pernah beli yeah. itu pernah rumah sakit pernah yeah. sekolah pernah apa, -apa. itu kan yeah. membuat keperluan anak kan yeah. nah, si ibunya menjalankan sesuai dengan amanahnya nggak yeah. di kangkangin tapi hmm. untuk kepentingan si anak tapi hmm. ada bondnya ketahuan jadi bisa di bisa di apa terusuri. namanya ya, telusuri ya. kan begitu ya. Ya, ya nah kita kalau anak-anaknya itu udah gede pun juga nggak berani nanya sama emak uh. kita gitu, emaknya mm. langsung marah, eh kuburan bapak lu masih basah udah nanyain warisan aja mau jadi batu, mm. wah begitu kan, itu mm. emak kita udah begitu, padahal mm. emak kita tuh rajin ngaji, mm. orang setahun ganti seragamnya tiga kali, Maulid seragam, ya kan, mm. Sholawat seragam, mm. Lebaran seragam, pengajian terus, pengajian ya? ikut mama dede seragam, mm. seragam udah banyak itu, mm. tapi ilmu nggak nyampe-nyampe, mm. gitu masih menganggap bahwa kalau suami saya mati, semuanya punya saya. Hmm. Anak lu diem aja, jangan dengerin. Tunggu gua mati dulu gitu. Ternyata hmm. si emak kagak mati-mati, anaknya pada mati. <laughs> uh, gitu kan? Emak uh, iya, iya. ditungguin kagak mati-mati, anaknya pada mati <laughs> gitu kan? Nah, bagian ya, raya, kecuali kalau anaknya jahat, emak uh. ditungguin kagak mati-mati, diajak jalan-jalan ke Monas, hmm. dijorokin mati ya <laughs> kan, gitu ya. oke, okay, baik. Jadi harusnya tadi. Istri itu dapat seperdelapan saja dari iya, harta suaminya iya. ya. Cuman Tep kan itulah yang selama ini sudah kejadian hmm. di mana-mana. Saya ngasih pengajian ibu-ibu yeah. di mana-mana juga pada bengong. Saya uh, dapet, yeah. Emang saya cuma dapat seperdelapan. Hmm. Iya, no Qurannya baca, gitu loh. <laughs> gak pernah baca Quran. Baca dia, dia cuma nggak paham, nggak uh. nggak paham gak gitu. Paham. <laughs> gak ada yang ngajarin juga itu masalahnya. Uh. Tapi Harus yang, jadi, yang, yang jadi masalah begini saat hmm. kalau harta warisannya itu berupa rumah misalkan, hmm. rumah. Kan tadi dia dapat seperdelapan. Sisanya untuk anak-anaknya Apakah rumahnya ini harus dijual atau gimana? Enggak nah, ini juga salah satu penyimpangan juga ya, ya. Kebanyakan kita berpikir hmm. Yang namanya bagi waris itu jual rumah Jual rumah, jual ya, tanah Jual tanah, hmm. jual aset dan sebagainya hmm. Itu keliru besar hmm. Enggak Bagi waris itu nggak ada kaitannya dengan jual rumah, jual tanah, jual hmm. aset Enggak Jadi? Sesuai dengan harta yang ditinggalkan itu apa? Kalau hartanya berupa duit, mm -hmm. ya duitnya dibagi. Yeah. Nah, sekarang saya tanya, kalau hartanya berupa seekor sapi, mm. itu baginya gimana? Apa mm. harus disembelih sapinya? <laughs> yeah. Padahal sapinya itu bukan sapi pedaging. Uh. Sapinya sapi buat susu. Uh. Nah, kalau disembelih, nah terus susunya gimana? Enggak akan keluar-keluar lagi kan? Uh, yeah, yeah, yeah. Berarti gimana cara ngebaginya? Uh. Apa ditungguin sampai mati ya enggak? Bagi aja sapinya saat itu juga, uh. dibagi kepemilikannya. Gitu Sahab, kan? Mungkin sahamnya. Sahamnya. Iya. Termasuk rumah Jadi, tadi juga begitu. Nah, rumah, ya. tanah dan sebagainya, nih ya. Suaminya meninggal, ya. dikuburin tadi sore Asar, gitu kan? Ya. Nah, habis Isya kan biasa ada tuh pada kumpul, pada baca doa, Yasin apa segala macam, gitu kan? Habis ya. makan nasi kebuli misalnya, gitu kan? Nah, terus emak panggil tuh anak-anak, ya. eh anak-anak sini, hmm. ya kan? Bapak lu tuh udah meninggal tadi kita kuburin. Ya. Nah ini rumah nih, rumahnya dia. Emak ya. nih sebagai istri cuma dapat seperdelapan. <laughs> 8 Nah ya. sisanya tuh punya lu pada, ya. gitu kan? Ya. Nah, apa kita jual malam ini juga? Nggak mungkin kan? Ya, enggak mungkin. Nah, mungkin. Terus gimana? Ya. ya udah, sekarang rumah ini jadi milik kita bareng-bareng. Cuma emak bareng -bareng. sahamnya nih Ya, seperti delapan. Hmm, harus diingat-ingat itu ya. Iya, seperti delapan. Nah, anaknya mungkin anaknya cuma satu laki. Ya. Hmm. ya berarti kan sisanya buat anak laki-laki kan? Ya. udah, berarti kan anak dapat tujuh per delapan. Ini malam itu. ini juga kita keleng-keleng pakai tembok apa gimana? <tuk> Makan kan seperti delapan sini <tuk> aja, mak jangan keluar-keluar pun sini aja. Di dapur doang. Iya, enggak, enggak harus. Enggak harus, harus begitu harus. ya. Ini hmm. rumah milik kita, bareng -bareng, kan? Bareng, tapi ya. masalah mau pakai dan sebagainya kan hmm. kita keluarga. Oh. Ini anak sama ibu sendiri, yeah. pakai aja nggak ada masalah. Tapi ingat oh, bagiannya. Ya. Tapi begini, ibu nggak boleh jual. Kenapa? Hmm. Ini tujuh per 8 nya punya saya. Punya saya. Uh, ibu punya seperdelapan aja. Oh. Kalaupun ibu mau jual yang seperdelapan, ngomong dulu sama saya, oh. kan gitu. Oh, yeah. Jadi ini kita miliki saja bersama-sama. Hmm. Kalau anaknya tadi satu ya contohnya, yeah, yeah, yeah. mungkin anaknya ada dua belas gitu. ya kan dibagi dua belas itu yang tujuh per delapan sisanya. Yeah. Dibagi dua belas Mungkin anak. sebagian ada yang perempuan Berarti kan disesuaikan dengan itunya kan yeah. Jadi akhirnya kemudian Malam itu juga Pembagian waris sudah selesai mm. Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak Selesai harus, Tidak harus dijual Urusan ya? nanti rumah ini ada musuhnya Ada yang mau beli dan sebagainya mm. Kita kumpul Judulnya bukan bagi waris mm. Rapat kepemilikan saham oh. nah, Pemilik saham itu Udah yeah, yeah. bukan waris lagi Waris sudah selesai mm. Di malam itu juga yeah, yeah. Ini mm, enggak Kagak dibagi-bagi waris yeah, yeah. Dari mulai Kongnya sampai, sampai cucunya pada gak mati -bagi. semua itu nggak dibagi-bagi kenapa kata ngerti hukum waris okay. itu masalahnya hmm. gitu ngajinya cuma sampai air lagi air lagi air <laughs> lagi Dengan waris nggak nyampe bab itu hmm. itu yang jadi masalah di tengah masyarakat kita. haji lo ustadz loh, kiai lo hmm. tapi yang jadi masalah itu ngajinya nggak sampai situ jadi akhirnya hmm. pelaksanaannya banyak pelanggaran pelanggaran terus. Oke okay. makanya tadi disebutkan ada ancaman tadi saja ya. jangan sampai kita diancam. Surat apa tadi Surat, surat An-Nisa ya. Ayat surat ayat 14, 14, 14 ya. ya. Itu secara khusus itu ya ayat An-Nisa itu ya, ya menjelaskan tentang ilmu waris. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu taala, ini tadi baru menyebutkan lima poin penyimpangan yang sering terjadi di Indonesia, masih ada lima poin lagi ya. Insya Allah nanti kita bahas lagi di minggu yang selanjutnya. Ini masih ada waktu kurang lebih uh, 20 menit mungkin bisa diperjelas lagi nih Ustaz. Tadi Ustaz Tarut menyebutkan tentang bedanya waris, hibah dan wasiat itu syaratnya okay. bagaimana, ketentuannya bagaimana, itu bisa diulangi lagi, Ustaz. Ya, sebenarnya dalam Islam kan begini, uh, perpindahan hak milik itu bisa kita kategorikan menjadi dua. Yeah. Satu karena akad, mm -hmm. satu karena peristiwa. Mm -hmm. Yang karena akad itu hibah dan wasiat. Mm -hmm. Maksudnya, kita yang punya barang itu mengiklarkan, ini tanah saya kasih, hibah. Mm -hmm. yeah. Ini tanah saya wasiatkan mm. itu ada omongannya mm. itu satu karena akad mm. yang kedua karena kejadian yaitu waris mm. ketika ada orang meninggal jebret begitu maka mm. otomatis harta yang mm. ia punya ketika mm. masih hidup yeah. otomatis berpindah menjadi milik ahli waris mm. tanpa harus ada ngomong mm. ini kalau saya meninggal yeah. nanti tanah ini dibagi waris Aha. ya Gak harus ngomong Gak kayak harus gitu juga ya. sudah otomatis sudah otomatis ya nah, itu waris. itu waris dan bedanya dari sisi akadnya hmm. ya itu satu dari akad. Ya, yang satu akad yang satu peristiwa yang hmm. dua akad hmm. yang satu peristiwa. Hmm. Yang selanjutnya dari sisi kapan serah terimanya? Kapan serah terimanya? Serah terimanya. Hmm. Kalau tadi akad kan otomatis yang namanya akad kan orangnya harus masih hidup. nggak yeah. mungkin ngakad kok setelah meninggal gitu. Gimana Lewat akadnya? apa gitu kan? Yeah. Lewat HP gitu misalkan <laughs> SMS atau WA yeah. kan nggak mungkin. Yang kedua Kapan setelah terimanya? Hmm. Kalau waris ya otomatis setelah ada yang meninggal hmm. Karena itu baru akan terjadi hukum yeah. waris Kalau waris, kalau hibah syaratnya adalah akadnya ketika masih hidup yeah. Dan harus diserahkan oh. ketika masih hidup juga Jadi ketika hidup itu harus diserahkan Sudah juga diserahkan, ya? kalau belum diserahkan maka hibah itu belum sah hmm. Belum lazim istilahnya yeah, yeah. di dalam Islam maka kalau ngomong misalkan saya hibahkan tanah ini kepada kamu yeah. tetapi nanti setelah saya meninggal. Oh. Meskipun ngomongnya hibah sebenarnya itu bukan bukan hibah. hibah. Sebenarnya itu apa? Itu adalah wasiat. Wasiat. wasiat itu akadnya oh. sebelum meninggal mm -hmm. otomatis gitu ya. Mm -hmm. Dan penyerahannya adalah setelah meninggal. Setelah meninggal. Oh, itu bedanya situ ya. Itu disebut wasiat. Hmm. Maka uh, penyebutannya apapun penting e, konsekuensi hukumnya seperti apa, hmm. konsekuensi hukumnya konsekuensi hukum hibah, ya? berarti hmm. itu hibah hmm. harus sesuai aturan hibah hmm. oh ternyata penyerahannya setelah meninggal hmm. berarti itu wasiat. wasiat, berarti harus ikut aturan ya. wasiat nah ini sebenarnya nanti hibah wasiat e, ini hmm. punya ketentuan masing-masing baik para pemirsa di rumah dan jemaah sekalian dimiakanlah tadi kajian kita mengenai 10 penyebangan waris di Indonesia mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita bisa kita amalkan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan saya ingatkan kembali terus saksikan acara KMK kajian malam kamis setiap malam kamis Ba'da Maghrib sampai selesai dan terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bersama saling sapa TV